Max. Fokus. Max. Fokus. Okey, luas segi empat tepat. Kita belajar dulu dalam poligon segi empat tepat. Macam mana rajah segi empat tepat? Ini segi empat tepat. Segi empat tepat, sudut dia semua mesti 90 darjah. 90 darjah. Itu segi empat tepat. Ah, kamu sembang apa? Bila nak fahamnya dah sembang. Ha. Sebelah dah kena, sebelah lagi nak kena. Ha, tengok. Okey, ini segi empat tepat. Ada lagi satu macam ini. Segi empat juga, betul? Ha, tapi tak tepat sebab dia sudut dia tak 90 darjah. Dalam segi empat tepat, kita ada dinamakan panjang. Yang ini kita panggil dia lebar. Lebar. Panjang yang di atas ini sama dengan panjang di bawah. Panjang. Ha, panjang di tepi, lebar di tepi sini sama lebar dengan di tepi sini. Dua sisi yang bertentangan itu sama panjang. Kamu bangun duduk tempat lain. Bangun duduk tempat lain. Okey, kalau saya bagi tahu kamu panjang di atas ini 5 cm, jarak ini ke sini 5 cm, maka jarak ini ke sini berapa? 5 cm. Kalau saya bagi tahu lebar ini ke sini 4 cm, di sini juga 4 cm. Boleh? Okey. Formula. Tengoklah saya. Ini betul-betul tudung, tak ada siapa nak tengok kamu dia. Okey. Formula untuk segi empat tepat. Apa dia? Mencari luas dia. Tak tahu. Ha, tengok Hidayat bagus. Belum ajar. Eh, Hanafi. Tersilap. Salah ke saya tersilap? Ha. Sorry ya Hanafi. Tengok, belum ajar dah tahu. Luas segi tiga adalah luas segi tiga. Panjang. Luas segi tiga. Luas segi tiga kali kali lapan segi tinggi. Apa dia Azri? Lapan segi tiga lapan. Setengah. Setengah tu jangan lupa, setengah kali tapak kali tinggi. Itu untuk luas segi tiga. Luas segi empat. Luas segi empat tepat. Apa dia Napi? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar, itu je. Satu per dua untuk segi tiga. Sebab apa? Sebab apa segi tiga itu satu per dua? Okey, ini segi empat kan? Satu per empat. Tengok saya buat macam ni. Ha, dia jadi berapa? Segi tiga. Ha, jadi setengah daripada segi empat adalah segi tiga. Segi tiga campur segi tiga yang sama jadi segi empat. Ha, itu sebab setengah. Ha, tapi kita tak panggil panjang dengan lebar. Kita panjang tapak dan tinggi. Boleh? Ha, jadi untuk luas segi empat adalah panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Okey, contoh. Contoh satu. Okay, saya ada segi empat tepat macam ni. Okay. 5 cm, 4 cm. Contoh 1. Luas segi empat. Senang je kan? Panjang 5. Luas, tulis balik. Luas segi empat kali panjang. Panjang kali lebar. Kali lebar. Sama dengan panjang dia berapa? 5 cm. Kali 4 cm. Sama dengan 20 cm per segi. 2 apa? Ha, per segi. Boleh? Boleh. Ada soalan? Ada soalan? Bahagi tu untuk setengah tu. Tu yang bahagi. Segi 3. Boleh? Boleh. Ha,
Okey, boleh? Boleh. Okey, salin dulu yang ni. Ini tak. Ini. Ha. Okey. Salin.